Selamat pagi teman-teman. Kita akan melanjutkan tutorial kita dan spesial hari ini untuk membagi-bagikan template undangan video digital. Ada akikah, juga ada kebanyakan undangan pernikahan. Oke, nanti teman-teman bisa mendownload syaratnya. Silakan di-subscribe dulu channel ini, lalu absen di komentar, nanti admin langsung dikasih linknya. Oke, kita langsung saja pada tutorialnya. Oke, apa saja yang akan kita dapatkan? Di sini kita bisa mendapatkan sekitar ada 10 ya sampai 15 model lah kurang lebih. Kalau kita di properties di sini ada sekitar 685 mega. Tentunya ini sudah dengan background dan lain-lain. Ini silahkan teman-teman di download gratis ya, ini bukan milik admin, tapi admin boleh mendistribusikan, menjual ataupun diberikan secara gratis katanya. Dan nanti linknya juga admin akan diberikan dari siapa dan orangnya siapa, dan mudah-mudahan bisa menjadi berkah juga untuk dirinya. Sebelumnya mohon maaf, nanti ketika di preview admin tidak memberikan background ya, untungnya tidak ditampilkan karena memang ada hak cipta ya dari yang dibuatnya, yaitu lagu-lagu religi tentang pernikahan dan lain-lain lah. Itu silahkan bisa diganti dengan lagu-lagu yang free ya, yang tidak akan melanggar hak cipta seperti itu. Tapi untuk filenya nanti langsung saja diberikan atau di, dan selanjutnya bagaimana tampilannya, kita bisa lihat di sini saya sudah contohkan, saya mengambil dua saja ya. Kita langsung simak saja bagaimana hasil dari undangan digital ini. Oke, ya itu untuk template yang pertama, dan kita perlihatkan lagi template yang kedua. Oke, kira-kira itu untuk template 2 untuk mewakili semuanya. Nanti teman-teman bisa di-download. Sekedar informasi, nanti bagaimana cara menggunakannya, teman-teman nanti tinggal dibuka saja ya. Salah satu misalkan ini saya buka, dan yang tadi kita preview yang di sini. Jadi teman-teman nanti tinggal diganti saja untuk nama calon mempelainya. Misalkan di sini ada Riana dan Depi ya, tinggal diganti saja tentunya dengan tidak mengabaikan jenis font juga ya. Teman-teman juga harus banyak jenis font, yang tentunya font-font yang dipakai itu harus personal use atau pre-komersial ya. Jadi admin tidak membagikan hal apapun kecuali yang diberikan oleh teman tadi gitu, berikut font dan isi-isinya. Jadi admin hanya mendistribusikan saja. Selanjutnya untuk bisa dikonversikan menjadi video supaya bisa dipublish nanti di sosial media, tinggal masuk file saja. Lalu di sini ada tombol export ya. Setelah itu kita pilih ada create video, dan silahkan di sini ada resolusinya, dipilih mau 720p atau standar. Semakin kecil semakin ringan, tentunya semakin besar semakin berat juga ya nanti.
Setelah itu tinggal diklik tombol export saja, nanti teman-teman tinggal melihat filenya di mana dan langsung bisa dipublish atau di sosial media. Admin tidak tahu untuk lisensi font dan lain-lain, hanya admin menyampaikan bahwa teman-teman silakan gunakan jenis font yang free atau personal use untuk digunakan sendiri saja. Kalau mau dijual harus menggunakan commercial use supaya nanti tidak terjadi apa-apa untuk kedepannya tentang pelindungan hak cipta. Jadi ini murni dari teman kita di FB, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan subscribe dulu, langsung download, nanti absen di komentar, admin langsung berikan linknya.